Kasus penyanderaan anak menggunakan senjata tajam oleh seorang pria yang diduga merupakan ayah kandungnya kian menggemparkan jagat maya. Penyanderaan ini terjadi di Pejaten, Jakarta Selatan pada 28 Oktober 2024 kemarin. Kepala Polsek Pasar Minggu Komisaris Anggiat Sinambela menerangkan, penyanderaan berlangsung selama 15 menit. Upaya negosiasi dilakukan dan pelaku berhasil diamankan. Diketahui korban yang mengalami luka goresan telah ditangani di rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, pelaku tengah menjalani proses pemeriksaan untuk dimintai keterangan.